Nampaknya pemimpin-pemimpin PAS ni semakin mengada-ngada. Semata-mata untuk meraih undi orang Cina, mereka buat kenyataan yang bukan-bukan. Antara lainnya, Mat Sabu mengatakan peristiwa Bukit Kepong dan juga peristiwa Pinjang Komis Melayu perlu ditulis semula. Kalau kita menulis semula, tidak mengubah fakta, tidak apa. Tapi ini seolah ingin menulis semula sejarah mengikut selera kita. Jangan kita sebenarnya menulis semula sejarah. Kalau orang boleh menulis semula peristiwa sejarah, kalau Mat Sabu boleh menulis semula peristiwa Bukit Kepong, maka tidak ada sebab orang lain tidak boleh menulis semula sejarah Mat Sabu. Bukan kita sedap bunyi. Jadi janganlah semata-mata untuk politik kita keluar kebijakan yang bodoh. Dan kemudian ditambah pula jadi, oh, peristiwa komunis mengepung Bukit Kepong serupa dengan peristiwa Rasulullah mengepung kota Mekah. Masya Allah, macam ini punya ulama, they stoop too low. Orang putih kata sampai begini untuk meraih undi orang Cina. Dia tak tahu semasa peristiwa atau perjuangan bersenjata haram komunis dulu, hey, bukan orang Melayu saja mati tu. Bukan askar Melayu, polis saja mati. Polis pun ada juga India, ada juga Cina. Orang Gurkha pun mati, orang putih pun mati. Jangan lupa, ya, orang Cina pun ramai mati tu. Orang Cina yang ramai mati dulu, PKM yang diketuai oleh Chin Peng membunuh bukan saja Tauke-Tauke Estate orang Inggeris, tetapi juga orang-orang Cina di mana-mana. Ramai orang Cina yang mati dibunuh oleh komunis. Adakah ini kita perlu tulis semula? Dengan mengatakan bahawa orang Cina tak ada mati. Orang Cina semua senang lenang apabila komunis berjuang pada masa itu, berjuang dengan kekerasan, menentang kerajaan Islam. Jangan kita buat kenyataan yang bukan-bukan. Saya menyatakan, iaitu kenyataan Mat Sabu ini kenyataan bodoh, kenyataan pembelot semata-mata untuk meraih undi sokongan orang Cina. Sedangkan orang Cina sendiri mesti tahu bahawa peristiwa Bukit Kepong itu adalah peristiwa keseluruhan perjuangan haram komunis yang telah menyebabkan ramai juga orang Cina mati. Itu sebab kita buat kampung baru. Mat Sabu telah beri buah tanggung kepada Barisan Nasional. Dan kita perlu menggunakan ini buktikan bahawa PAS akan buat apa saja, termasuk menjual agama. Bagaimana fatwa yang buat dia jadi kononnya pengepungan balai polis Bukit Kepong oleh komunis, penganas komunis, serupa dengan peristiwa Rasulullah mengepung Mekah. Betul ke tak betul? Jangan sampai begini.